rekan-rekan, malam hari ini kita akan merilis pengungkapan perkara penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang saat ini sudah dilakukan penangkapan oleh Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Berawal dari tadi sore pukul 17.30 viral satu video di Facebook yang menunjukkan penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Lalu kemudian tim kami melakukan penyelidikan dan pada pukul 21.30 tim yang sudah dibentuk dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan berhasil mengamankan seorang tersangka dengan inisial WH, di mana yang bersangkutan adalah ayah dari korban sebagaimana yang viral di Facebook tersebut. Saat ini tersangka dalam proses pemeriksaan dan penyidikan Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Kemudian berkaitan dengan korban, usia korban baru 5 tahun dan sekarang dalam proses mitigasi terhadap traumanya. Kami bekerja sama dengan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, kemudian dari Kodim 0506, sehingga saat ini si anak alhamdulillah kondisinya sudah mau berkomunikasi dan sedang dalam proses asesmen untuk psikologisnya. Motifnya apa, Pak? Motif yang berdasarkan si pemeriksaan, motif dari tersangka yaitu ada kecemburuan terhadap ibunya anak tersebut sehingga melampiaskannya kepada si anak. Ibunya kan mana, Pak? Ya. Kenapa? Ini masuk ke dalam duit. Kami terapkan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 5 tahun penjara ditambah 1/3 dari ancaman pidana tersebut. Bang, ibunya kan TKW, Bang. TKW di mana, Bang? Berapa lama di luar? Di Malaysia, ya. Berapa lama? Bekerja di Malaysia sudah 2 tahun. Ayahnya mungkin sudah ada kecemburuan terhadap istrinya. Tapi keterangan dari tetangga, ayahnya ini kan penyayang nih, Bang. Kok bisa terjadi dari keluarga terdekat nih, Bang? Kira-kira pengawasannya seperti apa? Untuk selama ini si anak berdasarkan hasil wawancara dengan korban itu memang di rumah hanya berdua bersama dengan ayahnya saja. Hubungannya ayah kandung apa ayah tiri, Pak? Ayah kandung. Namun kami masih mengembangkan karena tersangka baru kami amankan tadi pukul 21.30 sehingga saat ini baru dalam proses pemeriksaan yang bersangkutan. Cemburu itu cemburu karena apa, Pak? Selingkuh kan apa gimana? Selingkuh atau gimana, Pak? Sudah bercerai, ya? Sudah bercerai. Ya, nanti lebih dalamnya lagi. Bang, kasus dilakukan oleh keluarga terdekat. Lalu pengawasan seperti apa nanti? Lanjutannya, pengawasan dari pihak polisi sendiri. Selanjutnya, kami concern setelah kami mengamankan tersangka, kami concern pada mitigasi terhadap korban. Sehingga dari P2A Kota Tangerang Selatan, kemudian dari kementerian juga sudah hadir dan sudah berkomunikasi dengan kami, kemudian dari tim dari Siber Bareskrim juga sudah bersama-sama dengan kami, sehingga semuanya dengan sudah diamankannya tersangka, kami hanya tinggal berkonsentrasi pada mitigasi atau pemulihan dari trauma korban. Bang, informasi yang ini nanti anaknya akan dikemanakan, Pak, setelah proses rehabilitasi ini, Pak? Mengingat keluarganya sudah di penjara dan ibunya masih di luar negeri. Sampai dengan saat ini masih dalam perawatan kami. Kami harus memastikan si anak atau korban ini mendapatkan keamanan, mendapatkan kenyamanan, dan mendapatkan mitigasi yang baik dan benar dari pemerintah kita. Bang, informasinya untuk video, Bang. Yang video ini siapa, Bang? Yang video ini tersangka.
kurang berarti secara lah, secara ini bang ya, secara sadar ya? Enggak, itu divideoin kemarin ya, divideoin kemarin kemudian baru dikirim ke ibunya. Sampai saat ini sudah ada berapa kasus bang untuk ini? Kalau yang ini hasilnya baru dua. Nah. Yang pertama itu kapan bang penyiksaan? Bulan Maret 2021 ya. Ini kasus keberapa? Kedua. Pak, hasil visum bagaimana Pak korban Pak? Belum. Dari sisi ekonomi tergolong maksudnya mampu atau memang di bawah? Menengah. Untuk keluarga terdekat ada di mana Pak? Kakek atau nenek gitu Pak? Di Bekasi neneknya, atau mbaknya di Bekasi. Sudah dikomunikasikan dengan pihak keluarga terdekat Pak? Kami belum dapat kontak personnya tapi sedang kami upayakan. Untuk pelaku sendiri bekerja di mana Pak? Tidak ada. Pengangguran Pak ya? Pengangguran ya. Kosnya sudah berapa lama Pak? Usia Pak Kapolres? Berapa? 35 tahun. Di sana kosnya sudah berapa lama tinggal? Tinggal. Nanti pendalaman ke pangkas Satreskrim ya. Mungkin bang, ada yang ditanyakan ke Pak Wakil Wali Kota. Bisa jawab Bang, ini kan Tangsel lagi mengejar predikat kota layak anak Bang.